Jadi hari ini saya ditugaskan Bapak Menteri Pertanian untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana Cianjur. Hari kedua setelah bencana, Kementerian Pertanian Bapak Menteri merespon cepat. Ada kurang lebih 29 miliar bantuan yang terkumpul dari Kementerian Pertanian dan Mitra, dan hari itu juga langsung disalurkan ke seluruh wilayah yang ada di Cianjur. Hari ini Pak Menteri menugaskan saya lagi ke sini untuk melihat langsung seperti apa perkembangan bantuan yang sudah diserahkan Kementerian Pertanian, termasuk bantuan dari Badan Litbang Kementerian Pertanian. Karena kebetulan di wilayah Cianjur ini, Cipanas ini, ada UPT kita, ini Balai Penelitian Tanaman Hias, dan kantornya cukup terdampak gempa dan lingkungan sekitar, termasuk ada kurang lebih 59 pegawai kita, baik rumah, ada 17 yang hancur total, dan beberapa yang lain rusak berat, dan ini sementara diidentifikasi. Bapak Menteri menugaskan saya untuk melihat langsung seperti apa kondisi pegawai Kementerian Pertanian yang ada di sini. Dan alhamdulillah tadi saya sudah berkunjung melihat langsung, dan hari ini juga kita ada bantuan dari Bapak Menteri Pertanian kurang lebih 300 juta, baik 150 juta dalam bentuk uang tunai dan yang lainnya dalam bentuk sembako, beras, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya yang sudah kita delivery ke masing-masing ASN yang ada di sini. Harapan Pak Menteri mudah-mudahan dengan bantuan yang tidak begitu besar, tentunya dengan kerjasama semua pihak, ini bisa membantu saudara kita, termasuk masyarakat yang ada di sini. Dan alhamdulillah tadi juga Dharma Wanita Badan Litbang dan jajaran sudah, khusus Dharma Wanita, terkumpul 64 juta. Dan itu juga disalurkan ke masyarakat yang terdampak di wilayah Cianjur dan sekitarnya ini. Dan tadi barusan sudah diserahkan. Mudah-mudahan dan ini saling berbagi, saling berempati. Memang jumlahnya tidak besar, tapi paling tidak Bapak Menteri menyampaikan ada berempatilah. Ya, kita seluruh jajaran Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap strategi bencana, dan mudah-mudahan ke depan terus kita, apa yang kita, khususnya bidang pertanian, Pak Menteri mengarahkan bantuan benih, bibit, pupuk yang terkait dengan wilayah-wilayah sawah-sawah yang terdampak atau di pertanian bisa dibantu dalam bentuk benih, bibit seperti